Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Pasangan penyanyi dangdut Hari Putra dan Putri Isnari baru-baru ini membuat baper para penggemar. Keduanya membagikan momen kebersamaan yang romantis sekaligus via akun TikTok Hari Putra. Dalam unggahan video tersebut, Hari Putra dan Putri Isnari tampak berada di sebuah kamar yang sama. Tak berduaan, keduanya ditemani oleh beberapa orang di kamar tersebut. Hari Putra dalam balutan kaos hitam terlihat berpindah tempat duduk mendekati sang kekasih. Dengan wajah berseri dan kepercayaan diri tinggi, pedangdut asal Jambi ini segera merangkul Putri Isnari. Boleh punya pacar dua, yeay, ujar jebolan Liga Dangdut tersebut sembari merangkul Putri Isnari. Di sebelahnya, Putri Isnari langsung melepaskan diri setelah mendengar ucapan tersebut. Ekspresi tersenyumnya tiba-tiba berubah menjadi kesal usai menyadari apa yang diucapkan pacarnya. Dengan sigap dirinya pun berusaha mencubit dan memukul gemas Hari Putra. Yang ngebolehin itu siapa? Hah? Siapa? Tanya Putri Isnari tak terima. Mendapatkan amukan seperti itu, Hari Putra hanya bisa tertawa dan berusaha menghindar saja. Putri Isnari bahkan menanyakan apakah pertanyaan tersebut memang keinginan pribadi pacarnya atau disuruh oleh orang lain. Dengan iseng, pria yang memiliki nama asli Hari Putra ini pun menjawab bila hal tersebut merupakan pertanyaannya sendiri. Sontak saja hal tersebut semakin menambah jengkel Putri Isnari. Nggak boleh, teriak perempuan berusia 20 tahun tersebut. Putri Isnari bahkan mengancam akan melukai siapapun yang menjadi pacar kedua Hari Putra. Guyonan tersebut sukses membuat Hari Putra dan beberapa orang di ruangan tersebut tertawa. Warganet yang melihat video ini pun memberikan beragam reaksi. Suara Uti mewakili para perempuan, komentar seorang warganet. Gemes banget, sumpah. Sering-sering berdua ya, Mas, tulis warganet lain. Ada juga warganet yang menimpali dengan candaan lain dan berkomentar, punya pacar satu aja sampai bikin 44 lagu satru, bertengkar. Gitu kok mau punya pacar dua tuh, Bang Hari. Tak sedikit pula warganet yang mengaku ingin pindah planet gara-gara tak kuasa melihat kemesraan pasangan ini. Tiket ke planet Mars harganya berapa ya, Lur? Tanya salah satu warganet.